Ya, pemirsa, Muhammad Nuh atau M. Nuh, pemenang lelang motor gesit bertanda tangan Jokowi, ternyata bukanlah seorang pengusaha sukses, melainkan hanya seorang buruh harian. M. Nuh memenangkan lelang senilai 2,5 miliar rupiah, mengalahkan sejumlah pengusaha tenar lain untuk mendapatkan motor listrik tersebut, menjadi trending topik di tanah air. Tidak tanggung-tanggung, ia mengalahkan nama besar pengusaha seperti Gabriel Mowengkang, seorang pengusaha Manado yang mengajukan penawaran 2,5 miliar. Marwarar Sirait 2,2 miliar rupiah, bahkan Warren Tanu Sudibyo menawar 1,550 miliar rupiah. M. Nuh dikabarkan ditangkap aparat kepolisian karena dianggap tidak kunjung menyerahkan uang pemenang lelang motor listrik itu. Rp550 juta.